fresh dari Korea. Langsung fresh. Rasakan Gus, rasakan Gus. Mantap. Mas, kenapa ini kok tertarik jadi petani milenial? Ya memang dari orang tua memang basicnya petani. Saya juga sering membantu bapak di pertanian ya. Namanya orang tua juga pertanian konvensional, jagung dan padi itu monoton gitu-gitu aja. Dan memang dan juga selain itu juga mangga aslinya. Dan sekarang itu kan apa ya? Bagi anak muda yang pemisahan-pemisahan itu kurang menantang, kurang menarik, dan memang hasilnya juga minim. Jadi saya, apa, jiwa muda saya ingin mencari hal baru, inovasi baru, apa yang di bidang pertanian tapi bisa ditingkatkan untuk nilai secara nilai prestisnya, nilai ekonominya. Gitu. Jadi saya belajar, dan saya belajar dari media sosial, dari YouTube, dari mana-mana, dan sharing sama teman-teman. Akhirnya menemukan melon premium ini. Jadi memang ini melon tapi segmentasinya pasar premium, jadi pasarnya itu di supermarket dan mall dan bahkan ekspor. Ini ada berapa jenis melon ini Mas? Di sini ada tiga, yang pertama melon Intanon dari Belanda, yang kedua melon Sweetnet dari Thailand, yang ketiga melon Cakata dari Jepang. Terus dengan sistem greenhouse ini seperti apa Mas, untuk modal dan untuk jangka panjangnya seperti apa? Oh iya, ini estimasinya kalau untuk greenhouse ini bisa kisaran 5 sampai 7 tahun tergantung dari kualitas bambunya. Nah, untuk biayanya ini istilahnya gini, kalau dalam sistem ekonomi analisa usaha itu dalam setahun bisa 3 sampai 4 kali panen. Katakanlah misalkan 4 kali panen dalam setahun. Jadi misalkan umurnya ini sampai 5 tahun, jadi kan 20 kali panen. Dan masalah biaya pengeluaran memang besar di awal. Tapi untuk dalam 1 tahun itu antara 2 sampai 3 kali panen itu sudah BEP, istilahnya kalau disebut break even point, sudah balik modal. Ya gitu. Tapi dengan syarat kegagalan masing-masing panen itu enggak sampai 20%. Jadi itu nanti insyaallah 2 atau lama-lamanya 3 kali panen itu sudah balik modal. Jadi kan dalam setahun katakanlah bisa 4 kali panen. Jadi belum sampai setahun kalau memang tanamannya berhasil, yang kegagalannya dibatasi 20% itu bisa balik modal dalam jangka belum ada satu atau tiga kali panen. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.